Bakul besok hari libur satu hari atau hari Rabu libur satu hari dilanjutkan hari Kamis Jumat Sabtunya pun libur kembali dilanjutkan partai grand final hari Minggu. Ini para bakul-bakul, ini ibu-ibu khususnya yang punya anak banyak, main baik ngaso ya abis sore nyanguni anak kebira baik si anak kecici besketon. Ini hampir berapa hari mah kemarin? Kali 200 sudah berapa? Ya 3.200. Kalau kali 17 berarti 3.400. Bonus dari RW 5 1 gol 200.000. Sementara dari RW 2 1 gol 50.000 beserta ucapan selamat panjang umur. Lara Jika tonel rajuri ya rasa jikit-jikit langgeng. Sekarang seandainya RW 2 ya kali 50 pendek saja. Masih seorang ketiga hibur amat setengah. Hari ini ada seorang ciput tanggung sekali melebar kerjasama kali ini seorang Rio. Masih seorang Rio umpan ke depan, namun di sana masih kuasai pendek-pendek saja. Kuasai kali ini seorang Wafi berebut bola, masih Rio pendek saja, masih ke tengah, namun kali ini cora Rio bersih, sodorkan ke belakang Siput, sampai saja ke tengah, kejar sama dengan Siput, melebar, masih nomor 12, di sana Surah Farhan lepas Surah Mani Farhan lepas di sana, masih kalah kembali, serangan balik, Ramad lupa-lupanya, masih play on di sana melebar, demi ke tengah, masih nomor 11 tentunya Surah Anwar masih lepas di sana, kuasai nomor 8 Yoga, masih kerja sama umpan pada seorang Wafi, masih serang Wafi tertinggal ke belakang, siapa akan dituju, sapu saja melebar, ancang-ancang ada gini serang Agung kah, ada siapakah ancang-ancang, nomor 4 sudah lakukan kandas kembali, Siput langsung ke tengah, kandas kembali melebar Wafi yang dituju namun lemparan ke dalam 0-0 sementara RW 2 berhadapan dengan RW 5 Agung sudah jauh ke depan, siapa akan dituju? Rijal atas kembali dari RW 2 Langon Tepat atas Agung jauh di sana Rio atau Farhan atas kembali satu saja tentunya nomor 5 di sana jauh kembali Udin langsung melebar kuasai kembali ke tengah karena serang masih terasipur tenang dia umpan ke belakang luar masihnya amat hentikan dengan dada masih terah amat melebar pada sipur masih kali ini umpan melebar lepas di sana masih kali ini kandas kembali masih berdribel bola sodorkan lepas kembali bahan sodorkan kembali masih kali ini nomor 7 Timosa namun begitu salah-salah tentunya telah Sandi akan lakukan tendangan bebas gawang ancang-ancang juga dilakukan namun hentikan teramat pendek saja masih teranwar Rico satu jaga ke depan namun kembali lepas kembali masih kuasai pemain RW 2 di sana namun datang Surah Dewi namun dribbling dari Surah Dewi kurang sempurna lakukan ke depan amat yang dituju masih teramat sodorkan ke kulit gawang namun penjaga gawang Surah Sandi mampu kuasai bola ancang-ancang Surah Sandi lakukan tendangan sudah lakukan tinggi di bayar majunya kembali Wafi lepas berkelah berebut dengan Rio melebar ada masih kali ini masih Lukman lepas di sana cukup berbahaya namun kembali penjaga gawang Surah Sandi mampu kuasai bola selamatkan sementara gawang dari RW 5 Sandi ajukan kaki kanan tinggi ke depan Anwar yang dituju masih perebutan dengan Surah Cipur lepas di sana amat namun di sana Surah Rico melebar kuasai kali ini Surah Demi masih ke tengah kandas Surah Amat namun Surah Farhan kandas kembali terjatuh bukan Surah Terbelakang Farhan umpan tadi ke sana namun cukup berbahaya kuasai kembali penjaga gawang Surah dan Sandi masih kuasai lemparkan begitu saat Wafi lepas di sana ada seorang Rio biarkan saja seorang Rio Agung masih ada Surah Agung sudah lakukan jauh di sana namun dinyatakan salah dan ancang kali ini siapakah sudah lakukan ke depan heading saja atas kembali ada Surah Rio Rio atas kembali masih kali ini ke tengah kuasai Surah Wafi
masih Wafi kerja sama Udin. Pendek saja, masih kuasai nomor 25. Lebihnya serang Udin, lepas sana. Masih serang Udin, kerja sama Anwar, melebar. Namun AW1, beliau Bapak Api, beri tendangan bebas untuk kesebelasan RW2. Sebelah kiri pertahanan dari RW2 sendiri. Serat Ciput, back yang cukup tangguh. Ancah-ancah Serat Ciput, supaya meletakkan posisi yang betul. Hari ini Serat Ciput, lakukan tendangan bebas. Ancah-ancah Serat Ciput, keras ke depan dengan kaki kiri. Kuasai kembali, masih serang Udin ataupun Anwar, lepas di sana. Masih serang Anwar, bayang-bayang Serat Sipur, sodorkan ke belakang. Adik ini serang Udin, kerjasama dengan saudaranya. Masih kandek kembali Serat Dio, lepas kembali Sipur. Namun di sana ada serang Farhan, sapu saja. Yang cukup kokoh merangkap sebagai kapten, Serat Dio. Masih kandek ini, kuasai serang Putih, langsung bertengah. Jauh siapa namun buang saja Serat Dewi. Masih ancang-ancang, ya apakah itu dilakukan oleh Serat Ferry? Langsung ke depan, namun ada serang Dewi. Masih serang Dewi, Usah Kutik cukup berbahaya, bermain-main bola di belakang. Namun kembali, umpan ke gawang, dan hampir-hampir saja. Tendangan spekulasi dilakukan, Sandi serang penjaga gawang. Ancang-ancang serang Sandi, ras ke depan. Ya apakah itu kandek kembali Serat Farhan? Masih lepas Serat Farhan. Namun kali ini ada serang Udin atau Anwar, lepas serang Udin. Ia apakah dituju, masih mendribel bola. Namun ada serang Budi di sana, masih serang Budi, masih mendribel bola. Serang Budi, umpan kembali gawang, heading Serat Sipur. Masihnya Mosa di sana, namun karena deras sudah 3.400.000, luar biasa. Langsung ke depan Serat Sandi, kata serang Ahmad, perebutan Safi Serat Riko, tengah. Heading saja, masih Sipur. Heading saja, masih bingung kali gini. Serat Sipur, melebar. Masih kali gini Lukman. Heading saja, kuasai Serat Rio. Masih kali gini, lebar ke dalam. Sudah lakukan, namun kali gini pun dinyatakan salah. Ajaksi Lukman atau Serat Udin akan lakukan lebar ke dalam. Ancang-ancang Serat Udin, pendek saja. Kuasai kali gini, langsung, oh gerakti berubah dalam, mampu terbantah. Masih kuasai kali ini, sodorkan. Ah, kali ini serang Anwar, umpan tadi kita cukup berbahaya. Namun ada serang Siput, masih kuasai. Serang Lepran, tenang dia penjaga gawang dari RW2 masih kami. Serang Lepran, jauh tinggi di belakangnya. Siapakah di sisi? Masih Sipur, lepas kali ini. Ada Dewi, apa gerak timur baca? Angkat kembali. Masih Serat Ciput, lepas di sana. Kuasai sodorkan ke depan, cukup berbahaya. Masih kali ini nomor 28, lepas di sana. Namun penjaga gawang Serat Lepran dari RW2. Lepran, tenang-tenang dia. Ayunkan kaki kanan, keras ke depan. Sipur yang diri heading Serat Anwar. Ada serang Dewi. Masih kali ini Serat Farhan, amat di sana. Masih terjatuh, bukan suatu pelanggaran. Masih datang Serat Sipur, lepas di sana. Namun serang Farhan sudah dalam posisi offside kapten. Ancang-ancang Serat Riko, siapakah dituju? Riko sudah lakukan, jauh ke depan. Heading saja Serat Ferry, melebar. Masih kali ini langsung ke depan, amat yang dituju. Masih Serat Sipur, buang saja oleh nomor 24. Tentunya hanya terjadi lemparan ke dalam. Oh, masih play on di sana. Namun, ancang-ancang Serat Riko sudah lakukan. Lepas Serat Dewi, kuasai Serat Riko, langsung ke tengah, masih amat. Lepas kembali, ada Ferry. Namun di sana, masih kuasai Serat Rio. Datang Serat Agung, sampai saja melepas. Ada, oh, lepas kali ini, ada seorang Mosa. Masih Serat Mosa, tenang dia. Sodorkan ke tengah sama Rio. Masih Farhan, kandas kembali, sodorkan ke tengah. Kerja sama kali ini, serangan balik. Masih kali ini, tunggu Yoya. Lepas di sana, namun kembali Serat Agung mampu terbaca. Ya, rupa-rupanya masih play on, masih Farhan. Sodorkan melebar, kerjasama dengan Mosa. Kembali pendek-pendek saja. Lepas kali ini Serat Farhan, Mosa umpan tarik di sana. Namun Serat Riko masih lepas Serat Riko. Kenapa nak bin sengking sudah lakukan. Masih kuasa kembali. Angka di sana ada Mosa, gerak tibur baca. Namun pelanggaran dilakukan salah satu pemain terhadap seorang Farhan. Tendangan bebas dilakukan seorang Farhan.
ancang-ancang dia. Jebakan offset pun dilakukan pemain gerakan dari RW 5. Wargan Acaseng sudah lakukan beli kawan dan mampu kuasa itu jaga gawang Surat Sandi. Belum berubah kedudukan 0-0 tinggi di sana. Letting Sera Rio pendek saja pada Wargan. Masih gerak tipu Sera Wargan. Umpan ke depan namun membentur kali ini. Kuasa Israel melebar baik kali ini. Namun bola begitu keras agung. Ancang-ancang Sera Agung. Sudah lakukan jauh ke depan. Ada seorang Lukman. Kandas kembali. Sodokan. Pendek-pendek saja. Kali ini seorang Mosa. Lepas sebelah kanan. Masih bayang-bayang Lukman. Kandas kembali umpan ke depan. Berapakah dituju. Lepas kembali. Mampu kuasai pemain dari RW Libra. Langsung saja. Sipur. Ada Riko. Langsung melebar yang dituju adalah Wafi. Namun tidak lakukan. Mosa yang dituju. Berebutan dengan seorang Lukman. Masih seorang. Masih kembali seorang. Oh Mosa, lepas sana. Masih kali gini namun ada Udin, Rio, pendek saja. Masih kali gini tentunya seorang. Ya, masih nomor 11 tentunya seorang Anwar. Lepas di sana. Nomor 8, namun buang saja seorang Ciput. Meskipun ancang-ancang seorang Yoga. Pendek saja. Anwar, masih seorang Anwar. Lepas di sana. Anwar terjatuh. Kali gini pun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan RW 5. Ancang-ancang seorang Anwar. Lakukan tendangan bebas Surah Anwar. Sudah lakukan mulik gawang. Namun mampu kuasai penjaga gawang Surah Lepra. Belum berbuat kedudukan. Masih 0-0. Lepas di sana. Masih kali ini ketika Surah Udin cukup berbahaya. Lepas di sana. Masih sendirian Surah Warga. Namun kali ini penjaga gawang Surah Sandy mampu kuasai bola. Selamatlah sementara gawang dari RW 5. 0-0 sementara. Masih seorang Sandy, ancang-ancang sudah lakukan jauh ke depan. Siapakah? Heading saja seorang Sipur. Terjadi lemparan ke dalam. Semakin serang lupa. Sudah lakukan pendek saja. Masih kali ini serang Anwar pada Lukman. Masih seorang Lukman. Tenang dia. Terlalu lama. Lukman garis mangkuk yang jelur lapangan. Yang sudah lakukan. Heading seorang masih agung. Kandas kembali ke Rio. Masih ngawarkan yang dituju. Masih jelas warga. Sendirian umpan melebar yang dituju adalah. Ya kanan luar di sana. Tentunya nomor 7. Rizal lepas di sana bayang-bayang Sera Debri. Gerak tipu dibaca. Masih kali ini suara Rizal bayang-bayang Sera Debri. Masih Sera Debri pendek saja pada Riko. Masih cukup berbahaya. Namun kembali penjaga gawang Sera Sandy mampu mengantisipasi kemana lajunya bola. Selamatkan gawang dari RW 5 sudah lakukan ke depan. Ada kembali kali ini Sera Farhan. Lepas Sera Farhan. Cukup berbahaya. Ajukan kaki kiri beli gawang. Rupa-rupanya kali ini tendangan dari kaki kiri Sera Farhan mampu menggetarkan jala dari gawang Sandy. Maka kedudukan adalah 1-0. Tidak terlalu keras. Namun mampu mengatur penjaga gawang Sera Sandy. 1-0 kedudukan. Leading 1 angka RW 2. Nomor 8 pendek saja Yoga. Belakang kuasai nomor 17 Toba. Masih lepas di jalan bakar. Ada gedupan tengah. Langsung saja ke depan. Namun kali ini Sera Ahmad. Lepas kali ini Sera Ahmad. Sodorkan kembali Sapu Sera Rito. Namun di sana kembali Sera Budi. Tenang dia Sera Budi. Masih Sera Budi. Masih menteribel bola. Masih Sera Budi. Siapakah dituju? Umpan ke belakang. Lepas di sana. Namun tak Sera Budi. Oh mungkin ya. 300.000 satu gol. Kalah ya dibayar. Bayar ya tetap dibayar. Ya sudah lakukan. Kali ini ya tiga. Main orang body ke zona dulu. Ya sementara tendangan bebas gawang Sandi tengah. Kuasai Sera Farhan. Langsung melebar. Mosa dibayang main Sera Udin. Masih Sera Mosa buang saja Sera Udin. Angka-angka Sera Udin. Garis yo. Ya ya. Sudah lakukan ke tengah. Anwar pendek-pendek saja. Yoga kali ini masih gerak tubuh. Namun di sana ada seorang Ciput. Apa di sana? Masih kembali. Lepas kembali. Mampu kuasai seorang Lepran. Belum berubah kedudukan 1-0. Lepran atas-atas. Seorang Lepran. Sudah lakukan jauh ke depan. Siapakah di sini? Rizal berbutuhlah dengan Surat Dewi. Masih Dewi ajunkan melebar ketika Sir Ahmad
ada serang terik. Oh, terjatuh pelanggaran dilakukan seorang Yoga. Ya, 300.000 satu gol untuk RW 5. Kalau kali 17 berarti 5.100.000. Sebentar Pak Masih, bolanya 2, Bro. Iya. Iya, kalau angan-angan sudah lakukan ke depan, lepaskan kiri Isra Anwar, berbahaya. Lepas kembali Isra Anwar, bayangi Isra Ciput, masih Isra Ciput. Sabu saja ke depan, ada serang demi Rizal, lepas kali ini namun buang saja Isra Rico. Pasti kali ini atau ya seorang demi atau Rico akan lakukan lemparan ke dalam. Yolah, kembali teman kapten di tinggok-nggok menangnya cuma batu bekolah. Cepat deh, dan baik deh, jadi gak apa-apa, cedung ngasih gemeter. Ya, ancang-ancang, serang demi dari RW 5. Ancang-ancang sudah lakukan pada Rico, masih sodokan ke tengah. Anda sekali kini serang, masih kembang, masih kali kini. Oh, terjadi miskomunikasi, Budi melebar. Masihnya Ahmad membentur salah satu pemain Ferry atau siapakah? Oh, Budi, ancang-ancang Budi. Sudah jauh ke depan, Anda kembali cukup berbahaya. Namun kali ini masih kuasai, masih nomor 17, Ahmad Dewi langsung melepar. Anda serang, oh Budi, siapakah di sana? Hanya terjadi tendangan bebas gawang. Masih kali ini, Sandy lakukan tendangan bebas. Terus Sandy. Sudah lakukan melebar, kuasai kali ini masih langsung ke tengah. Kandas kembali, masih gerabahkan, cukup berbahaya. Namun kokohnya pertahanan Udin. Kali ini tentu saja siapakah di sana. Lakukan lebar ke dalam, Mosa, pendek saja. Kembali serang Mosa, umpan tadi kembali gawang, kandas selalu itu. Namun kali ini masih gerabahkan, lepas di sana. Masih kuasai kembali, dan ya gol kembali. Ya diciptakan oleh siapakah? Iya, kali ini seorang Mosa kan atau Yoga Rizal, siapa yang gol? Baru 2 gol. Iya. Masih sementara 2-0, pendek saja. Anwar melebar, kuasai nomor 17. Opa, masih gak ada seorang warga. Masih pendek saja. Anda sekali ini seorang Anwar, masih kuasai Anwar. Sodorkan ke tengah, kerja sama kali ini Udin, maju ke depan serang Udin. Lepas kali ini sudah Udin, pendek saja kerja sama dengan saudaranya Anwar. Kali ini masih serang Udin, umpan terobosan, sapu saja Agung. Nah, namun kali ini terjatuh kali ini seorang Yoga, masih kuasai Udin. Pendek saja kali ini serang Rio, kerja samanya masih serang Rio. Sodorkan, ada Lukman, masih kembali, masih pendek saja Mosa. Karena pada Rio, masih seorang Rio, dodorkan ke tengah pada Sipur, umpan melebar kabri ini pada, oh Rizal, tanda seorang Dewi, kuasai seorang Sipur, kembali kerja sama Barca, tanda seorang Dewi, dodorkan ke tengah, Anwar terjatuh, bukan jatuh pelanggaran, ada serang Sipur, sapu saja melebar, masih kali ini seorang Rizal, umpan ke gawang, mampu kuasai penjaga gawang seorang Sandi, Barca tidak berubah kedudukan sementara, 2-0. Sandi tinggi di baca, kuasai kali ini serang Yoga, masih melebar. Kali ini tentunya Wafi, umpan ke depan, siapakah dituju? Namun di sana kawal seorang Ciput, masih seorang Ciput, ayunkan kaki kiri, masih seorang Rio, anda kembali, Yoga, masih serang Yoga. Ya, sodokan ke tengah, masih Anwar, anda kembali. Sabu saja melebar seorang Budi, bersama dengan Ahmad, masih seorang Ahmad. Sendirian dia langsung ke depan Mosa, anda seorang Lukman, ada Mosa, masih perebutan dengan seorang Lukman, masih Mosa pendek saja pada Rio, anda kembali ada Sipur, namun terjatuh, orang didorong dia tiba-tiba disuruh nggak, oh kali ini pelanggaran seorang Budi terhadap Anwar, terjadi tendangan bebas. Ya, ancang-ancang kali ini seorang Rico lakukan tendangan bebas, jebakan offside. Sudah lakukan ke depan, lepas di sana. Namun penjaga gawang seorang Lepra mampu berjibaku, kuasai bola dari seorang Lepra. 0-0 kedudukan sementara. Oh, masih kami 2-0 tertinggal RW 5 atas RW 2.
demi lepas di sana. Masih kali ini tentunya seorang Rico, kapten kesebelasan, cukup berbahaya. Masih kuasai, ada Udin, tandas kembali, masih Farhan, lepas di sana Farhan. Namun kuasai kembali cerah Sandi. Selamatlah gawang dari RW 5, 2-0 kedudukan. Amat kembali serangan bertubi-tubi. Masih nomor 24 di sana. Lepas kembali serangan Arif. Masih kuasai. Menyentuh tangan dari seorang nomor 10 Denny. Tendangan bebas untuk kesebelasan RW 2. Hari ini seorang Budi. 2-0 sementara kedudukan. Tertinggal RW 5 atas RW 2. Umpan terobosan. Heading serang Rico. Oh, lembok peluit, ya sudah lakukan. Kembali lepas Serario, ketiak Serario. Umar terlambat Serario, mampu ke tengah. Masih berhasil, kawan yang sudah kosong. Amat, pasing tapel, sepatunya hukul. Menendang Malauci, sudah lakukan. Anda kali ini Serario Ferry umpan ke peluit kawan. Tanda Serario, namun handball rupa-rupanya. Ya, ansang-ansang. Baru mati. Sudah lakukan gol kawan, heading Serarito. Lepas di sana. Namun, ya pergantian pemain. Ya, masih dikejar dia. Masih kali ini tentunya Surah Rizal. Lepas di sana, umpan gol kawan. Namun melenceng jauh di luar sasaran, 2-0 tertinggal. Ya, satunya si pendok atas RW 2. Rico juga lakukan ke depan. Rizal wasit kembali. Yoga masih serang Yoga. Masih kerjasama dengan Anwar. Umpan terobosan cukup berbahaya. Hanya seorang buang saja kembali untuk RW 2. Siput lakukan depan ke dalam. Ancang-ancang sudah lakukan. Masih kami kembali. Sapu saja ke tengah. Kali ini Tramosa kerjasama pendek saja Solario. Masih Solario pendek saja pada Warkan. Warkan gerak tipu. Sapi gerak Udin. Ada Ferry. Masih gerak Ferry. Buti Edi saja. Lepas di sana cukup berbahaya. Namun kembali serat Siput. Buang saja bulannya ke serat Tepi. Acah-acah dia. Siapakah ini? Sudah lakukan. Namun di sana ada seorang Ferry. Ya, perebutan terjadi. Ya, lemparan ke dalam. Ancang-ancang Surah Dewi, pendek saja, masih kerja sama Yoga. Lepas di sana, masih Surah Yoga, perebutan terjadi. Namun, kali ini pun sudah meninggalkan lapangan, hanya terjadi tendangan bebas gawang. Siput, kapten kesebelasan, ayunkan kaki kiri, hentikan Surah Ambat, masih Surah Ambat. Satu Surah Budi, majunya lincah-lincah di sana. Masih kuasai, kembali pemain baru Ridwan, umpan ke depan, ada Lukman, buang saja Surah Lukman. Harus sirbus, masih diapakan pendek saja, pemain baru masuk, tentu saja Ridwan. Lepas kembali, lemparan ke dalam. Ya, masih 0-2, sudah lakukan. Akan kembali Lukman, masih kali ini tentunya Surah Farhan, umpan kembali kawang. Siapakan ini, lepas kali ini Surah Rizal. Ada serang Dewi, lalu amat, lepas di sana, sodokan saja. Namun kali ini kuasai kembali, masih Arif, rebut bola dengan Rizal, masih Arif. Lempar ke dalam untuk kesebelasan RW 2. Rizal lakukan ataupun lakukan lempar ke dalam. Surah Amat. Ancang-ancang sudah lakukan joker tengah. Farhan kali kiri kandas. Surah Udin. Cukup berbahaya. Oh, heading saja. Kali kiri masih kuasai Surah Wabi. Masih Surah Wabi. Langsung ke tengah. Kerja sama Yonka. Namun kokohnya seorang Siput. Kandas kembali. Lepas sana Surah Budi. Namun tak Surah Budi sana mengejar. Budi tenang dia. Bayangin Surah Anwar. Langsung ke depan Surah Budi. Dan dengan demikian berakhir babak yang pertama. Kedudukan 2-0.